Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Jules Startoys. Kali ini saya ingin membahas tentang spam di channel YouTube kita. Bagaimana sih cara kita bisa melihat daftar spam di channel YouTube kita? Pertama-tama yang harus kita lakukan ialah kita masuk dulu ke Google Chrome. Setelah masuk, kita klik youtube.com. Setelah kita ketik, kita masuk. Setelah masuk, tampilannya seperti ini. Kita rubah dulu ke situs desktop. Ya, ini kita centang. Setelah kita rubah, tampilannya akan seperti ini. Kita besarkan. Langsung saja kita masuk ke akun channel YouTube kita masing-masing. Setelah itu kita ketik, kita klik creator video. Setelah itu kita besarkan. Di sini ada tulisan komunitas, kita klik. Kita besarkan lagi supaya teman-teman semuanya, dan ini ada 15 orang yang terjaring oleh YouTube. Ini baru kemungkinan spam, belum 100% spam oleh pihak YouTube. Tapi kita bisa melihat mana yang 100%, mana yang kemungkinan spam oleh pihak YouTube. Pertama-tama kita masuk dulu ke sini. Nah, di sini ada daftar spam, ada 15 orang. Nah, ini yang 15 orang ini tidak semua 100% spam. Sisanya baru kemungkinan spam oleh pihak YouTube. Apa sih yang menyebabkan channel kita itu dianggap spam oleh pihak itu? Penyebabnya sih banyak, tapi intinya saja, yang pertama, kemungkinan teman-teman waktu komen channel saya, videonya di pause, lalu teman-teman mulai mengetik atau mengkomentari video saya dengan keadaan video di pause. Dan kemungkinan kedua, teman-teman komentar video saya itu kata-katanya tidak ada hubungannya dengan video yang saya upload itu. Dan kemungkinan ketiganya, teman-teman komen video saya itu, menonton video saya itu kurang dari 1 menit. Nah, jadi usahakan untuk teman-teman, mari kita membudayakan menonton video channel teman-teman atau channel saya minimal 1 menit. Lebih bagus itu untuk menghindari spam dari pihak itu. Dan yang lebih fatalnya lagi, saya himbau untuk teman-teman jangan pernah komen video atau channel orang atau channel saya mencantumkan link atau mengcopy paste link, entah itu link Facebook kita, entah itu link Instagram kita atau dalam kita. Saya sarankan jangan, karena ini sangat dikekang oleh pihak YouTube. Contohnya seperti Pintar Sihab ini, dia mengcopy paste di dalam komentar itu ada linknya. Ini sangat berbahaya menurut saya, karena jika pihak YouTube mendeteksi komentar dari Pintar Sihab ini akunnya bisa dibanned secara permanen atau diblokir secara permanen oleh pihak YouTube. Dan apa sih kerugiannya jika komentar kita itu dianggap spam oleh pihak YouTube? Pertama, jika kita mencari teman-teman bantuan untuk saling support dan saling subscribe, video kita itu akan terhalang atau tertunda. Kenapa? Karena jika komentar kita itu dianggap spam oleh YouTube, tulisan atau komentar yang kita cantumkan di video itu tidak akan terlihat oleh si pemilik channelnya itu. Contohnya seperti ini, halo kak, salam kenal dari Aira Safa. Wah seru ya, mantap juga ya, ke kita saling support. Nah, ini komentarnya saya tidak bisa melihat di channel YouTube saya. Nah, ujung-ujungnya apa? Saya akan terlambat men-subscribe video atau channel dari teman kita Aira Safa ini. Jadi ini juga bisa menyebabkan kesalahpahaman di antara sesama pengguna YouTube, karena cara tidak langsung dari teman-teman akan memiliki pemikiran, wah kok ini orang udah saya subscribe, udah saya ajak untuk saling support dan subscribe channel saya, tapi kok nggak ada balasan cara subscribe dari dia. Nah, jika teman-teman sudah memiliki pemikiran seperti itu, ujung-ujungnya teman-teman akan men-subscribe channel saya, padahal komentar dari teman-teman yang tidak bisa saya baca karena dianggap spam oleh itu. Jadi untuk menjaga kelancaran untuk saling kerjasama, untuk saling support dan saling subscribe, mari kita budayakan menonton video 1 menit, jangan kurang dari 1 menit, kalau bisa lebih dari 1 menit, supaya komentar kita itu bisa langsung dibaca oleh channel yang kita tuju. Jadi itu saja yang bisa saya bagi tentang apa sih yang dimaksud dengan spam. Dan ini saya mau menunjukkan daftar teman-teman yang saya subscribe. Ini ada daftar teman-teman yang channelnya saya subscribe. Insya Allah subscribe saya itu permanen dan tidak akan saya unsubscribe duluan selama teman-teman masih berlangganan dengan channel saya. Tapi jika dari salah satu teman-teman ada yang unsubscribe duluan, ya apa boleh buat, saya juga akan membalas unsubscribe channel dari teman-teman. Jadi intinya kita di sini saling support dan saling subscribe saya. Dan untuk kedepannya mudah-mudahan channel saya bisa lebih maju dan bermanfaat untuk teman-teman yang sudah subscribe video saya. Dan saya doakan juga untuk teman-teman yang sudah saya subscribe makin maju, sukses channelnya, dan makin bermanfaat untuk kami yang sudah men-subscribe channel dari teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.